Hadirin sekalian, kami pahami betul bahwa membangun desa itu tidaklah mudah dan tidak bisa sendirian juga ya Pak. Tidak bisa kalau pemerintah desa saya sendiri itu jalannya panjang. Jadi perlu sinergi dengan berbagai pihak, baik pihak itu swasta maupun pihak-pihak lembaga non pemerintah lainnya yang mendukung dan memberikan perhatian bagi masyarakat yang mengelola hutan dengan baik, dia memberikan komitmen untuk bekerjasama selama 25 tahun. Ya, kami juga dikontrol juga oleh tim manajemen PRC Internasional, ada bunga untuk keuangan, Pak Fernando juga bantu urus teknis dan sebagainya. Tujuan kami di sini berempat adalah untuk belajar dari bapak-bapak, ibu-ibu sampai sekarang, ya hanya 2 bulan sampai sekarang, bagaimana kegiatannya, apakah ada kesulitan, apakah ada permohonan, apakah ada apa lagi yang mau disampaikan kepada kami, dan terus untuk kami dengar ya. Ini pertama kali untuk saya di Kalimantan dan sedikit beda dengan Sumatera. Saya pikir mungkin Kalimantan ada lebih banyak hutan. Pelatihan soal patrol, lalu patrol di hutan desa, pelatihan budidaya ikan air tawar itu sudah kami laksanakan. Fasilitas ikan air tawar, fasilitas kesepakatan. Orang banyak datang nih, aku dikasih umpan terus. Saya suka nyebut Pak Jari, Pak Ya. Oke, eat. How is it? Very good. Very good. How is it, Sinan? Good.